Rakun ini nakal banget sama Tom. Hey. Tom lagi main, guys. Tetapi si Rakun selalu menjahilinya. Tom jadi kesel banget, guys. Dia kemudian memantau Rakun itu. Dan ternyata Rakun itu yang malah memantaunya dari atas rumah pohon ini. Ternyata Rakun ini udah nyiapin rumah pohon yang bisa terbang, guys. Dia kemudian kabur. Tom bersama teman-temannya mengejar si Rakun itu, guys. Ternyata si Rakun mau pergi ke atas bukit, guys. Tetapi dia kaget saat melihat Tom dan teman-temannya sudah menunggunya di atas sana. Dan mereka melompat ke rumah pohon itu. Dan mereka berhasil mengalahkan si Rakun itu, guys.